Video ini bersumber dari beberapa teori dan spekulasi kemudian dijadikan alur cerita agar kalian lebih menikmati videonya. Kalau begitu langsung saja kita mulai. Pada video sebelumnya, Sarada terlihat kesulitan menghadapi Hidari. Hal itu dikarenakan dia belum benar-benar menguasai Susanoo. Kemungkinan Susanoo yang muncul dari mata Mangekyo Sanya Sarada baru akan bangkit ketika dia melihat anggota keluarganya ada yang terluka atau mati. Pertarungan melawan Hidari menjadi peluang besar bagi Sarada untuk mengembangkan kekuatan Mangekyo-nya. Jika memang pertarungan di antara mereka tidak akan melibatkan hubungan dengan Sasuke Uchiha, maka pertarungan mereka pasti akan berhubungan dengan Sakura. Untuk itu, di kejadian ini, Admin pikir Sakura akan muncul membantu Sarada untuk mengalahkan Hidari. Sebenarnya ada alternatif cerita lainnya, di mana Sakura mungkin bertemu dengan Hidari lebih dulu, sebelum Sarada. Tapi kalau menurut Admin, kemungkinan itu terjadi sangat kecil. Karena di sini Sakura saja tidak terlihat sejak Hidari diidentifikasi oleh tim sensor Konoha. Ini berarti yang akan bertemu dengan Hidari lebih dulu adalah Sarada. Mari kita lanjutkan kembali ceritanya. Sarada dan Sakura berhasil menjatuhkan Perfect Sono milik Hidari dengan kekuatan yang mereka miliki. Tapi sekarang Hidari mulai menunjukkan perbedaan kekuatan yang sangat jauh antara dia dengan Sakura dan Sarada. Kita tidak boleh lupa bahwa Hidari adalah entitas yang berasal dari Shinju. Jika Hidari masih bisa seimbang dengan Kawaki, itu mungkin masuk akal. Tapi kalau Hidari seimbang dengan Sarada dan Sakura, itu mustahil. Sarada baru akan bisa menang dari Hidari jika membangunkan kekuatan terhebat dari mata Mangekyo-nya. Kekuatan gabungan antara Sarada dengan Sakura saat ini masih belum ada apa-apanya. Bagi Hidari, pertarungan awal ini hanya pemanasan baginya. Terlihat Hidari merubah Perfect Sono-nya menjadi Sono Indra. Hidari menciptakan senjata di tangan Sono-nya dan bentuk senjatanya sama seperti milik Sasuke di lembah akhir. Dia melemparkan senjata cakra itu ke arah Sarada dan Sakura. Karena ukuran senjata cakra itu sangat besar, jadi meski Sakura dan Sarada sudah menghindari serangan tersebut, mereka akan tetap terkena hempasan senjata cakra itu. Dan yang lebih menakutkannya lagi adalah, setelah senjata itu tertancap di tanah, akan ada sambaran petir yang sangat besar dari atas langit menuju ke senjata cakra itu. Dan area serangan sambaran petir itu sangat luas sekali, sampai-sampai Sarada dan Sakura tidak bisa menghindarinya sama sekali. Terkena serangan seperti itu, Sarada langsung tidak sadarkan diri. Wajar jika Sarada tidak sadarkan diri karena tubuhnya saja tidak dilapisi armor pelindung sama sekali. Jadi ketika dia terkena serangan mematikan dari Hidari, dia akan langsung tidak sadarkan diri. Namun berbeda dengan Sakura, karena sejak awal dia sudah mengaktifkan segel Byakugo, dia berhasil memulihkan tubuhnya setelah terkena sambaran petir yang besar itu. Sakura dengan cepat membawa Sarada untuk bersembunyi. Setelah mendapatkan tempat bersembunyi yang aman, Sakura langsung menggunakan teknik Uchiyose. Dia segera memanggil Katsuyu untuk membantunya. Memanggil Katsuyu bisa memberikan dua keuntungan bagi Sakura. Keuntungan yang pertama, dia bisa meminta Katsuyu untuk memulihkan Sarada tanpa perlu Sakura turun tangan langsung untuk memulihkannya. Keuntungan yang kedua, Sakura bisa meminta Katsuyu untuk membantunya bertarung melawan Hidari. Katsuyu yang sudah dipanggil Sakura langsung melihat area sekitarnya, dan dia melihat Sarada sudah tidak sadarkan diri. Katsuyu langsung berkata, "Sarada, apa yang terjadi Sakura? Kenapa dia tidak sadarkan diri seperti ini?" Lalu Sakura membalas, "Kami sedang bertarung menghadapi Shinju. Shinju sudah memanfaatkan cakra suamiku. Kami masih belum tahu apa tujuannya memanfaatkan cakra Sasuke. Tapi yang pasti kita harus menyiapkan Shinju itu dengan cepat. Aku dan Sarada sedang mencoba untuk mengatasinya. Tapi nampaknya kekuatan Shinju itu benar-benar di luar kemampuan kami berdua. Nona Katsuyu, tolong bantu aku untuk memulihkan Sarada." Katsuyu langsung membelah sebagian kecil dari dirinya. Katsuyu yang kecil itu langsung berjalan ke arah Sarada dan memulihkan Sarada secara perlahan. Sakura berkata lagi, "Sekarang bisakah kau membantuku untuk melawan Shinju itu?" Katsuyu berkata, "Ayo Sakura." Hidari terlihat mencari-cari keberadaan Sakura dari kejauhan. Lalu dia melihat ada siput raksasa yang berjalan ke arahnya. Katsuyu langsung mengeluarkan zat asam dari mulutnya. Hidari tidak menghindari serangan tersebut karena dia sangat percaya diri dengan armor Sono yang melapisi tubuhnya. Namun tiba-tiba armor Sono milik Hidari mulai meleleh. Mungkin kalian bingung, kenapa zat asam milik Katsuyu mampu melelehkan armor Sono milik Hidari? Sebenarnya kalian pasti sudah pernah melihat armor Sono Sasuke pernah dilelehkan juga oleh Mitsukage kelima yaitu Meiterumi. Tapi bukan itu alasan sebenarnya. Kalau kalian lihat kembali di Perang Shinobi keempat, armor Susanoo Madara tidak bisa dilelehkan oleh jutsu lava milik Meiterumi. Ternyata perbedaan Susanoo Sasuke dengan Madara terletak di sumber cakra yang mereka gunakan. Sumber cakra yang digunakan Sasuke melawan Meiterumi adalah Mangekyo Sharingan. Sementara sumber cakra Madara saat melawan Meiterumi berasal dari banyak sumber, ada dari Rinnegan dan juga dari cakra Hashirama. Jadi wajar jika armor Susanoo milik Madara jauh lebih kuat dibandingkan Sasuke. Nah lalu bagaimana dengan Hidari? Bukannya sumber cakranya berasal dari Shinju?
Tapi kenapa zat asam milik Katsuyu mampu melelehkan armor Sanoo-nya? Jawabannya karena Katsuyu menggunakan cakra senjutsu. Biasanya hewan Kuchiyose yang berasal dari tiga tempat legendaris memiliki kemampuan untuk memanfaatkan cakra senjutsu. Katsuyu juga termasuk salah satunya. Jadi Hidari pasti tidak akan tahu kalau armor Sanoo-nya bisa ditembus dengan zat asam dari Katsuyu. Setelah menyadari armor Sanoo-nya meleleh, Hidari langsung memberikan serangan balasan. Dia melemparkan senjata cakra yang dia pegang ke arah Katsuyu. Katsuyu berhasil menghindari serangan tersebut dengan membelah tubuhnya menjadi banyak. Akhirnya serangan Hidari malah meleset ke belakang tubuh Katsuyu, dan Katsuyu akhirnya bisa terhindar dari sambaran petir yang besar. Di saat Katsuyu memecah tubuhnya tadi, Sakura sudah melompat dan berlari ke arah Hidari. Katsuyu yang sudah berubah menjadi ribuan Katsuyu kecil mulai mengelilingi tubuh Hidari. Katsuyu langsung menggabungkan beberapa tubuh kecilnya dan membentuk ukuran yang lebih sedang. Sekarang semua Katsuyu yang mengelilingi Susanoo Hidari langsung menembakkan zat asam ke arah Hidari dan mulai melelehkan armor Susanoo-nya secara perlahan. Armor milik Hidari mulai menyusut setelah menerima serangan zat asam dari segala sisi. Hidari tidak tinggal diam. Dia langsung menggunakan elemen petir seperti Chidori Nagashi untuk melemahkan Katsuyu. Katsuyu terlihat terus menahan rasa sakit akibat serangan petir Hidari. Namun dia tetap bertahan untuk terus melelehkan armor Susanoo. Di dalam sambaran petir itu, Sakura terus berlari menuju ke arah Hidari. Katsuyu yang sudah tidak sanggup lagi berkata melalui Katsuyu kecil yang ada di pundak Sakura. Cakraku sudah sangat lemah. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sakura berkata, baiklah, terima kasih Nona Katsuyu. Kau boleh kembali. Setelah itu Katsuyu langsung menghilang dan tersisa hanya Sakura saja. Sakura langsung mengarahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan armor Susanoo milik Hidari. Dengan melompati gedung-gedung Konoha, dia akhirnya bisa mencapai kepala Susanoo milik Hidari. Dia pun langsung memberikan tendangan yang kuat ke arah bagian kepala Susanoo. Terlihat kepala Susanoo itu mulai retak. Hidari cukup terkejut melihat kekuatan besar yang dimiliki oleh Sakura. Akhirnya Susanoo itu pun hancur berkeping-keping. Tapi Sakura tidak melihat Hidari ada di dalam armor Susanoo itu. Lalu tiba-tiba terdengar bunyi Chidori di belakang tubuh Sakura. Ternyata Hidari berhasil memberikan tanda cakar di belakang tubuh Sakura tanpa Sakura sadari sebelumnya. Memang sebenarnya lebih sulit menghadapi para Shinju dibandingkan menghadapi Kot. Karena pandangan mata Shinju akan sulit diperhatikan terus menerus sepanjang pertarungan. Shinju bisa menaruh tanda cakar tanpa menggerakkan tangan mereka seperti Kot. Cukup dengan memanfaatkan pandangan mata Rinnegan, dan mereka akan langsung bisa menciptakan tanda cakar tersebut. Dari kejauhan, Sarada terlihat sangat terkejut saat mengetahui Hidari menusuk tubuh ibunya dari belakang menggunakan Chidori. Amarah di hati Sarada mulai bangkit. Kini mata saringannya telah berubah menjadi Mangekyo Sharingan. Sarada langsung melompat ke arah Hidari dengan menguatkan tangan Susanoo. Dia memukul Hidari dengan tangan Susanoo-nya itu sampai Hidari terpental cukup jauh. Setelah itu Sarada langsung memapa ibunya yang sedang terluka. Sakura terlihat batuk-batuk sambil menguatkan darah dari mulutnya. Sarada berkata, "Ibu, kok baik-baik saja?" Terlihat luka di tubuh Sakura langsung sembuh kembali berkat kemampuan Byakugo. Lalu Sakura berkata, "Aku baik-baik saja." "Sarada, matamu." Sarada berkata, "Ya, sepertinya aku harus menggunakan kekuatan mata ini, Ibu." Sakura berkata, "Ingat Sarada, kau tidak boleh menggunakan mata itu terlalu berlebihan." Sarada berkata, "Ya, aku tahu itu." Saat Sakura hendak berdiri, dia malah terjatuh lemas. Sarada langsung membantu ibunya. Dia pun berkata, "Kau bilang kau tidak apa-apa." Sakura membalas, "Maaf, sepertinya kekuatan Byakugoku sudah melewati batas. Aku tidak akan bisa bergerak setelah menggunakan kekuatan ini berlebihan." Sarada langsung membawa ibunya bersandar di bangunan desa Konoha. Dia berkata, "Tunggulah di sini, Ibu. Aku akan segera mengalahkannya." Sakura berkata, "Berhati-hatilah, Sarada. Dia jauh lebih kuat daripada ayahmu yang asli." Sarada berkata, "Kalau dinilai dari kekuatan, mungkin aku masih kalah dengannya. Tapi kalau dinilai dari pengalaman, aku jauh lebih unggul darinya. Jadi jangan remehkan aku." Sarada mulai bangkit berdiri dan dia menoleh ke arah Hidari. Sarada pun berkata, "Aku tidak akan maafkan siapapun yang sudah menyakiti ibuku." Dengan tatapan mata Mangekyo-nya, Sarada terlihat sangat menyeramkan sekarang. Kemudian Sarada mulai berjalan mendekati Hidari sambil mengeluarkan aura cakra berwarna merah. Aura cakra itu perlahan-lahan mulai menyempurnakan bentuk dari Susanoo dengan amarah yang Sarada miliki. Sekarang dia berhasil masuk ke perfect Susanoo. Hidari yang sudah menggunakan Susanoo Indra saat melawan Sakura, kini dia tidak bisa lagi memasuki mode tersebut dan dia hanya bisa memasuki mode perfect Susanoo. Sekarang pertarungan antara Susanoo akan segera dimulai. Cerita pun selesai. Dan kita akan lanjutkan kembali di video selanjutnya.